Oke guys, kembali dengan gue Febi Dwi Ananda. Dan di video kali ini gue mau main game House Flipper guys. Tapi sebelum kita masuk gamenya, bumper dulu. Oke guys, kembali lagi dengan gue Febi Dwi Ananda. Kita sudah ada di gamenya. Kali ini gue mau main House Flipper. Sebenarnya gue kemarin udah main sedikit tadi. Bukan kemarin, tadi gue udah main sedikit. Tapi gue mau ngulang lagi aja supaya supaya kita dari awal lagi gitu guys ya. Kita langsung new game aja. Oke guys. Dan yang gue nggak suka dari game ini adalah loadingnya agak lama guys ya. Masuk aja lama banget juga. Itu entah PC gue yang karena speknya kentang atau gimana, gue nggak tahu sih. Tapi setiap gue login itu lama bet, entah kenapa ya. Oke guys, kita sudah sampai dan ini adalah rumah kita. Ya Allah, butut banget ya Allah. Ini mah gubuk gitu kan ya. Padahal dia tukang benerin rumah orang loh, tapi rumahnya begini ya. Oke lah, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga awal guys. Tapi gue nggak tahu sih ntar kesananya dia bisa beli rumah atau gimana, gue nggak tahu sih. Soal ini pertama kali gue main ya, sumpah. Tadi gue main sih, main tapi nggak jauh juga gitu kan. Kita bersihkan dulu ya. Kita tutup pintunya dulu. Oh, kita belum punya apa-apa ini ya. Oke. The laptop will allow you to win jobs by houses and suites between them. Okay, you cannot afford by house set, but we have your first email. Okay. Jadi kita kerja nanti dari email-email itu. Oh, buset, ini WC atau apa gitu kan ya. Corok banget. Sini kita butuh radiator tapi belum bisa. Kita cuma bisa beres-beres doang kali ini guys. Oke lah. Ya Allah, ini. Oke, kita simpan situ aja. Gak bisa simpan di mana-mana juga ini. Cuman bisa di situ doang. Ya udahlah, enggak usah lah. Padahal tadi mereng loh, dibuka bisa tapi guys. Oke, kita aduh, ini gimana beresin ya? Soalnya kita belum punya anu ya. Belum punya untuk pembersihnya. Jadi kita sementara masih belum bisa untuk bersih-bersihin gitu. Kalau enggak gini aja, guys. Ntar aja dah, beres-beresin ntar aja, kita langsung nyari kerjaan aja supaya bisa dapat yang untuk pembersihnya itu loh. Oke, dari Sarah Lewis, Explorer to Editor from my house. Hello, I took your company with house in order. Oh, bodo amat, gue gak terlalu ngerti juga bahasa Inggris sebenarnya guys ya. Tapi gue coba untuk memahami sedikit ya, maksudnya intinya dari ini guys ya. Into my house by the home is Press Missing Davis. Kita coba aja. Dia kayaknya nih tadi itu gue nyoba, dia kayaknya segala masang radiator dan apa yang gitu ya. Oke, kita dapat untuk membersihnya guys. Oh, buset, kotor bet. Kita buangin dulu guys ya. Kita fokus ke ruangan ini aja dulu lah. Nah, kita dapat untuk membersihnya guys. Sapu ya padahal, tapi bisa untuk bersihin kayak gini. Hebat gitu. Gak usah pakai lap, coba pakai sapu doang. Oke, nah. Kalau di dindingnya ini kayaknya nggak bisa deh. Oh, bisa. Kalian gua harus dicat ulang. Kayaknya bisa. Kita bersih-bersih dulu guys, baru ntar kita rapiin. Oke, tutuplah, masih dibuka sih nggak enakan. Oke, baru kita rapiin guys ya.
buangin dulu lah kaleng-kaleng apa ini nggak penting. Ya, oke, kita bisa buka tablet. Di sini ada store, buyers dan lainnya. Pokoknya itu ntar aja. Kita fokus dulu guys ya. Oke. Oh ini masih ada. Aduh, ini juga nggak dibersihin tadi, masih ada segalanya. Udah ntar aja lah. Benerin TV-nya dulu deh. Maksudnya mejanya nih. Kita agak sini mungkin. Oke. First step to buy things which you can be useful in this job. Oke. Jadi kita bisa beli-beli gitu ya untuk melengkapin yang untuk kerjaan kita atau yang dibutuhkan di rumah ini gitu. Ya gitulah pokoknya lah, gua enggak ngerti juga bahasa Inggris, guys. Sorry ya. Kurang ngerti, pokoknya enggak ngerti sih. Ngerti dikit-dikit doang. Entar. Bro ini. Oke. Bangkoknya ini kita singkirkan dulu. Baru kita tarik mejanya, guys. Kira-kira kayak gini aja dah, bagusnya dah. Wah, kita pasang kursinya. Kita masukin aja soalnya nggak dipakai juga. Oke, aduh, nggak bisa masuk dong itu dong. Jadi kita agak sini aja dah. Oke, yang ini dulu. Oke. Kita rapikan lagi. Oke, nice. Oke, rapikan. Ini gua simpan sini aja lah. Oke. Ruang ini kayaknya udah sih. Oh, ini belum nih. Masih berantakan, cuy. Biar di sini aja. Terus bukunya gua simpen sini. The secret katanya, guys. Bisa dibuka nggak ya? Oke, ini rahasianya si Ano. Si yang punya pemilik rumah ini gitu. Atau gimana, nggak tahu sih. Gini aja kali ya. Oh iya, ini kita butuh radiator, guys. Kita buka di tab ya. Kalau nggak salah home appliance. Oh bukan. Oh installation ya, installation. Radiator $44. Kita langsung pasang aja. Itu ya simple. Kita pasang ininya dulu, bautnya. Oke, okay, nice. Minimum progresnya sudah lewat sih sebenarnya, tapi kita selesaiin aja biar nilainya lebih bagus, biar bayarannya lebih gede maksudnya. Oke, okay, kita bersihin dulu guys ya. Oke. Okay. Ini kursinya agak miring deh ya. Oke, okay, nice. Terus kita coba ke mana? Kesini. Wadaw. Kotor banget, cuy. Jorok gitu yang punyanya itu ya. Klik di hotkey to order. Okay. Sudah 100% sebenarnya sih, tapi tanggung lah. Ini kita rapikan aja dulu, guys ya. Mejanya gua simpen di sini aja. Oke, nice. Oke, semuanya sudah. Apalagi ya, atau atapnya mungkin ada yang kotor? Enggak ada sih. Coba kita hidupin lampunya. Oke, nice. Rapi, guys. Kita langsung hit enter aja. You have down 100% order remain complete. Order for $785. Oke, complete, guys. Lumayan.
Nah, tadi kan kita sudah dapat untuk yang sapunya itu, guys. Kita coba bersih-bersih rumah kita dulu lah. Kan malu gitu kan ya. Bersihin rumah orang tapi rumah sendiri kotornya minta ampun. Oke, kita masuk, guys. Kita bersihkan mejanya aja dulu. Ya, sip. Ada sensor segala gitu kan ya. Oh, jadi nyuci piring juga bisa pakai sapu ternyata, guys. Bodoh amat. Oke. Lagi ya. Oh iya, radiatornya kita perlu radiator, guys. Aduh, ini kayaknya tempat tidurnya ngalangin deh. Geser dulu sedikit. Kita beli radiator. Oh ya, bisa. Kita pasang baut. Pasang yang atas juga. Oke, nice. Tutup dulu pintunya. Ini pintu ini kotor atau apa ya? Gak bisa. Oke, memang kayunya gitu ya. Udah busuk atau gimana gitu ya. Ah, bodo amat lah. Gua bersih-bersih di meja dulu, guys ya. Gua mau beresin dulu. Ntar lo ini sensornya simpen mana ya enaknya? Simpen mana ya? Oh, biar aja dah sini dah. Cuman kita agak rapiin gitu aja. Nah, oke. Terus ini palu kita simpan di udah disandarin sini nggak bisa ya. Oh, disini aja dah. Oke. Ini kayaknya nggak bisa di, aduh, nggak bisa ya. Oke. Terus apa lagi ya? Ini nih. Untuk penjepit. Terus kira-kira apa ya? Ini di sini. Obengnya kita simpen di sini. Terus komputernya kompaknya disimpan di sini aja, tangnya juga di sini. Oke. Terus ini kok nggak bisa disimpan di bawah gelasnya lagi ya? Aduh, bodo amat lah. Oke, pokoknya gini lah, kan sudah agak rapi, sudah agak enakan dilihat. Oh ya, tadi WC-nya belum kita bersihin ya. Kita bersih-bersih dulu. Wadaw, kacanya pecah, coy. Gak apa-apa lah. Yang penting masih bisa buat ngaca. Kita harus irit. Gak apa-apa rumah sendiri jelek, yang penting rumah orang bagus. Aduh, ini dindingnya harus, kayaknya harus diganti, guys ya. Dia gak bisa dibersihin soalnya. Coba sih hidupin lampu sih. Oke. Iya, ini harus diganti, guys ya. Yaudah lah, ntar aja lah. Kita cari duit dulu yang banyak, baru kita renovasi rumah kita. You can buy tall radiator and mount in here. It here. Toyo radiator. Ya,
yang gimana itu ya? Oh ini guys, coba ya. Oke, kita pasang. Oke, nice. Baru kita buka. Oke. Terus apa lagi guys ya? Udah nanti aja lah. Kita cari kerjaan lagi guys. Apakah ada email masuk? Oh, kursinya agak mereng. Kita lurusin cuy. Ya, nice sekali. Cleaning the garage. Oke, kita disuruh. Hello, we need to clean the garage. Kita disuruh bersihin garasi gitu guys. And all tires. Oke, accept aja pokoknya lah. Nah, oh ya ini dia garasinya guys ya. Oke. Kita langsung masuk ke garasinya aja. Aduh, ntar lah buang sampahnya dulu, banyak banget ini guys. Gila. Oke, buang. Ini buang semua. Oke. Buset, penuh sampah semua raknya. Bannya buang. Buang juga, buang. Nggak bisa ya? Oh bisa. Oh ini yang nggak bisa guys. Oke, masih ada. Okay, nice. Oh masih ada sekali ya. Buset banyak masih cuy. Oke, kita benerin dulu aja sepedanya. Ya, nice. Kita bersihin dulu deh. Lah. Aduh, kesemutan gue cuy. Oke, bersih-bersih udah. Oh, masih ada. Bersih-bersih udah, tinggal kita beresin mejanya, guys. Tapi cleaner-nya, oh, mejanya masih kotor. Masih 97% ya. Mana lagi ya? Apakah mobilnya harus dibersihkan juga? Nggak bisa.
apa ya itu, masih ada 97% apakah atapnya? Gak ada juga. Oh ini dia guys. Oke, 100%. Terus clean the window. Kita ya untuk bersihinnya. Kok gini? Agak ribet, agak susah gerakinnya. Aduh nge-lag sih. Oke. Ininya udah. Oh, jadi ini nggak usah dirapiin ya. Garage-nya sudah 3 dari 3 sudah selesai semua. Kita tinggal ke ruangan lain. Ruangan mana ini yang kita bersih ini? Ada, coba kita masuk ke sini. Gak ada juga ya. Ini diberesin gimana sih caranya sih? Masa pakai sapu juga? Enggak coy, enggak bisa. Terus ngapain kita nih? Oh, 100% anjir. Kira belum tadi. Kita complete. Oke, nice. Job kedua selesai, kita langsung cari job aja lagi, guys. Biar banyak duit. Biar kita bisa upgrade rumah kita mungkin nanti. Tapi gua belum tahu caranya sih sebenarnya. Dan nggak tahu itu bisa atau enggak, tapi harusnya bisa sih. Mungkin nanti bisa beli rumah lagi. Oh, by using the gallery, but you can just picture hang on the wall. Coba sih. Oke. Okay. Kita masuk aja lagi guys ya. Kita cari, oh ada 3 email udah. Radiator Jack Grahan, I will pay you if I'm for tradition. Winter is coming in the winter. The radiator is my house. Mount them. Oke, kita suruh masang radiator guys ya di rumahnya si siapa tadi. Oke, rumah inilah pokoknya. Kita cari dulu di mana kita masang. Oh ini. Kita masang di sini dulu guys ya. Radiator. Oke. Oke, satu udah kepasang. Kita ke ruangan lain lagi, apakah ada? Ini sudah ada. Ini sudah ada. Pintu belakang. Mana lagi ya? Oh, ini you can buy sink and mount it here. Sink. Apakah itu sink? Apakah itu sink? Gua enggak ngerti, guys. Aduh. Sing apaan itu ya? Kalau kalian tahu sih kalian tulis di kolom komentar guys ya.
Soalnya biar gue ke depannya ngerti juga. Oke, ntar aja lah. Kita tinggalin dulu yang ini, kita coba ke ruangan lain, guys. Oh, ini dia. Kita beli radiator lagi. Oke, nice. Bautnya dulu, coy. Oke. Oh, selesai. Tangsin order room masih ada dua lagi. Dua dari empat katanya. Apa ya? Ini udah. Oh, kamar mandi. Oh, iya ini, guys. Ini sama yang kayak di rumah kita tadi, tol radiator. Oke, kita pasang dulu, guys. Oke, sisa toilet tinggal yang ini, guys. Apa ini ya? On skill. Oh, bisa di E. Apa ini? Sing and on it here. Mungkin untuk cuci tangan, bener. Untuk cuci tangan, iya, ntar ya. Kemungkinan besar sih itu sih, menurut gua sih, soalnya kan ini di kamar mandi, dia nggak ada untuk tempat cuci tangannya. Mana ya? Aduh, di mana sih? Bedroom. Oh ya, mounted sink, bener. Kita pasang di sini, itu sembel. Oke, ini kita pasang apa nih? Oh, didorong. Oke, nice. Kita bautin ya. Nice. Terus di sebelahnya juga kita pasang selangnya, guys. Oke, sedikit lagi. Oh, banyak banget ya, ribet juga sih. Kayak asli, coy. Jadi kita masang per part-partnya gitu ya. Keren sih sebenarnya sih. Oke, nice. 100% coy. Kita langsung enter aja. Oh, $813. Lumayan. Oke. Kita ada $31.000 ya duitnya sekarang. Masih ada dua email. Kenapa nih bisa diklik? Amanda Jensen, I want to talk. Can you please paint some of the wall in the living room? Amrat, the rhyming was on the painted. Sending in gray. Oh, I almost forgot. You can please replace the broken electrical socket. Amanda Jensen. Oke, okay, jadi tugas kita adalah ngecat dan benerin electrical socket atau colokan. kok gua keluar sih? Kita accept dong. Nah, di sini kita dapat ini baru nih, peralatan baru itu untuk ngecat.
Rasanya tadi gua masih inget di sini ada yang rusak. Oh, ini dia benar-benar. Eh, bukan ya? Bukan ternyata. Mana ya? Seinget gua tadi di kamar yang rusak. Bukan juga. Mana ya? Mana ini yang rusak? Saya di kamar mandi sih, nggak mungkin, coy. Ini ya? Oh ya, benar-benar. Buset, berkarat gini sampai. Oke, kita pasang kabelnya, guys. Kita yang atas dulu, kita bautin. Untungnya ini dia otomatis, guys ya. Jadi bukan kita yang nentuin yang kuningnya di mana, yang merah di mana. Jadi nggak bakalan konslet. Jadi langsung bener. Ya pokoknya gitulah. Oke, soket yang rusak sudah, tinggal kita ngecat. Ya benar-benar. Kita tinggal ngecat aja lagi, guys. Dan yang sudah dicat tadi living room, ya itu ini ya. Ruang keluarga ini ya. Dan untuk ngecat kita butuh catnya dong, pasti dong. Dan katanya tadi dia warna grey. Amarat Adventure. Amarat. Tadi ada apa yang ini ya? Tadi soalnya bilangnya grey, dia bilang. Tapi ini bukan grey. Tar. Wait, and grey. Wait, Amarat Adventure and grey. Oh, jadi dua gitu, guys ya. Gimana ya? Bagusnya gimana ini ya? Living room and kitchen. Mungkin. Kok modification 0 dari 1 sih? Apa yang harus kita pasang ini? Perasaan udah semua deh. Pintu ke belakang. Gak ada apa-apa tuh. Di bedroomnya ada mount device. Langsung kita pasang ya. Radiatornya enggak juga. Ah, bodo amat lah, ntar lah. Kita mending kita ngechat aja dulu, guys ya. Berarti ini Amarat Adventure dan Grey. Gimana ya? Atau maksudnya di mix? Coba kita coba apakah bisa di mix. Grey. Oh, nggak bisa ya. Atau dikombinasikan ya, gimana ya kombinasinya? Atau mungkin di si kalau setengah-setengah nggak bisa. Atau atasnya bisa dicat nggak sih ya? Coba deh. Nggak bisa, cuy. Bisanya cuman ininya doang. Kalau nggak gini aja. Di sininya Amarat Adventure, terus di dapurnya, bagian dapur
ya dibikin grey aja kali ya. Kan soalnya kalau di dapur kan suka kotor gitu. Oh iya. Itu aja dah. Dan yang paling gua nggak suka ini ngechat ini lama banget, coy. Satu-satu, men. Kayaknya gua bakal skip deh bagian ini ya. Dan oke guys, kita sudah selesai proses ngechatnya dan warnanya seperti ini. Jadi di dapurnya gua kasih warna grey. Dan ini belum 100% sih sebenarnya, tapi sayang banget kamera gua sudah mau mati. Udah lowbat banget, jadi gua langsung enter aja guys ya. Oke, complete. Kita langsung pergi ke office aja. Dan oke, itu dulu guys video dari gua, karena kita udah setengah jam lebih gua nge-record ini, udah lama banget. Gua lanjut di episode selanjutnya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel gua untuk membantu gua membangun channel ini ke depannya supaya lebih mood gua bersemangat bikin video selanjutnya guys. Jangan lupa di-share juga videonya dari gitu aja dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.